Kita ke informasi pertama, saudara. Satpol PP bersama dengan polisi membongkar praktik prostitusi yang berkedok toko baju di Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan ini, 16 orang ditangkap. Setelah dibongkar, saudara, sebuah toko baju di Jalan Bayangkara Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten ini ternyata diduga kuat dijadikan lokasi prostitusi. Setelah digerebek, polisi menemukan bilik-bilik yang diduga digunakan untuk praktik mesum. Di atas ada lagi, coba kan. Dari penggerbekan ini, saudara, petugas menangkap 6 orang pekerja seks komersial dan juga 10 pelanggan. Praktik prostitusi ini telah terjadi sejak 1 tahun belakangan. Sementara itu, saudara, seluruh PSK, pelanggan, beserta pemilik toko pakaian ini pun dibawa ke kantor Satpol PP guna pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Itu tempat jualan baju yang tersusun rapi, harga murah. Nah, di dalamnya, di samping toko baju itu ada salonnya. Dan di lantai 2 dan lantai 3 ada kamar-kamar yang disiapkan untuk terapi. Nah, tetapi setelah kami selidiki dan kita temukan bukti-bukti, ada pasangan yang patut kita curigai melakukan praktek prostitusi.